datang di acara diskusi Relax It's Just Visual Media, Creative Response to Relax It's Just Religion Movement. Saya Feby Nirani akan memandu acara diskusi kali ini yang menjadi bagian dari Madani International Film Festival 2021 yang diinisiasi oleh Mizan dan Pabrik Kultur, didukung sepenuhnya oleh Dewan Kesenian Jakarta dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Teknologi, dan Ristek. Riset dan Teknologi. Pada diskusi kali ini, kita akan mengumumkan dan membahas lebih lanjut tentang kompetisi film vertikal Relaksasi Beragama 2022. Dan acara diskusi ini didukung sepenuhnya oleh Bentang Pustaka dan Indonesia IATS Forum Alumni atau IIFA. Film adalah salah satu medium yang kerap efektif dalam menebarkan gagasan dan melenturkan ketegangan. Di era media sosial dengan tentang perhatian halayak yang kian singkat, kita pun tertantang untuk terus kreatif dan berinovasi dalam menciptakan konten yang bermutu, menghibur, tapi tidak kehilangan substansinya. Jadi, pada diskusi kali ini kita akan membahas lebih jauh sebetulnya apa sih relaksasi beragama yang menjadi tema dari kompetisi film vertikal ini, dan juga kenapa pilihannya adalah medium film vertikal. Bersama saya telah hadir dua pembicara. Yang pertama adalah Perlita Sari, psikolog dan koinisiator dari Relaksasi Beragama. Perlita Sari adalah seorang psikolog, executive coach, trainer, dan konsultan di bidang sumber daya manusia. Ia memiliki minat yang mendalam pada bidang pengembangan manusia berdasarkan potensi terbaik yang mereka miliki. Pembicara kedua kita, Hikmat Darmawan, adalah penulis dan kritikus film yang saat ini juga anggota Komite Film Dewan Kesenian Jakarta, juga merupakan board dari Madani Film Festival, dan juga koinisiator dari Relaksasi Beragama bersama Felita Sari. Jadi, kita sudah bersama dua pembicara yang kompeten di bidangnya ini. Saya akan pertama mempersilahkan kepada Ferli untuk membahas lebih lanjut, membahas lebih detail gitu ya, apa itu relaksasi beragama. Tapi sebelumnya saya mau cerita tentang salah satu pertanyaan yang memang pernah datang ke saya gitu ya, dari wartawan di Australian, yang ketika saya cerita bahwa ini adalah semacam movement, Relax is Just Religion atau relaksasi beragama, pertanyaan pertama dia adalah, apa sih landasan teorinya? Itu pertanyaan yang menarik menurut saya, dan cukup jarang sebenarnya ditanyakan orang, dengan artikulasi seperti itu gitu ya. Tapi memang penting untuk kita berangkat dari landasan ilmuwan gitu. Jadi langsung saya serahkan kepada ahlinya. Saya persilakan Ferli untuk menceritakan tentang relaksasi beragama. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat sore teman-teman semuanya. Senang sekali pada sore hari ini kita berkesempatan nih untuk diskusi bersama-sama membahas mengenai apa itu relaksasi beragama, sebuah movement yang kita lahirkan dulu ya pada tahun 2017 yang tampaknya masih cukup relevan sebenarnya, dan sekarang ini saya senang sekali nih bisa berbagi dengan teman-teman semua. Saya izin untuk share screen dulu ya. Oke. Sebentar. Oke, saya stop share dulu, mohon maaf. Baik. Nah, relaksasi beragama ini adalah sebenarnya sebuah movement, teman-teman, di mana movement ini merespon sebenarnya kondisi yang saat itu terjadi, yang pada saat tahun 2017 itu terjadi dan sangat marak ya. Sangat marak sehingga kita bilang, oh kayaknya ini perlu ada sesuatu. Perlu ada sesuatu yang betul-betul bisa kita lakukan bersama. Saya kok nggak bisa share screen ya? Bentar ya, aku akan share screen dulu. Boleh dibantu. Boleh mungkin itu oleh teman panitia tadi ya. Oke, kita ngobrol dulu aja Mbak Ferli. Okay. Baik. Kita menunggu ya. Jadi tadi ya sempat tadi disinggung tahun 2017 waktu itu situasinya panas betul. Panas betul. Kalau teman-teman ingat semua itu karena kasus
anggapan atau dugaan penistaan agama, tapi sudah divonis ya oleh Gubernur DKI Jakarta pada saat itu, Bapak Basuki Cahaya Purnama. Itu dan momen itu membawa kita juga pada demo berjilid-jilid ya pada saat itu yang Pak Feli ya. Ya. Jadi oke, ini memang sudah. Dengan situasi yang sudah bisa dibagi, bisa dibagikan ininya apa presentasinya ya. Sudah tampil ya, silakan. Ya, oke, baik, terima kasih. Jadi saya akan mulai dulu sebenarnya dengan kata relaksasi beragama. Relaxation itu apa sih sebenarnya gitu ya, dan kenapa kemudian dia disandingkan dengan kata beragama? Ini menarik ya. Nah, saya mulai dulu dengan relax. Relax itu apa sebenarnya? Ya, boleh di next ya. Relax itu kan sebenarnya situasi yang tidak ada tekanan di situ ya. Jadi situasi di mana kita merasa calm, merasa tenang, merasa nyaman, seperti itu ya. Boleh next slide-nya. Ya, situasi di mana tidak ada pressure, tidak ada tekanan apapun. Tidak ada, jadi enak banget deh situasinya. Kalau gelombang otak itu katanya kita ada di dalam gelombang alfa. Gitu ya, gelombang alfa itu gelombang kreativitas sebenarnya. Justru ketika orang berpikir keras, dia ada di gelombang beta, itu sebenarnya orang malah nggak lentur cara berpikirnya. Justru ketika alfa itulah. Gitu ya. Nah, kondisi rileks, mungkin saya juga pengen bertanya nih sama teman-teman. Kondisi rileks itu biasanya kita alami pada saat apa? Ya, coba kita ingat-ingat deh, kapan sih terakhir kali saya merasa begitu relax? Ya, kapan terakhir kali saya merasa tidak dikejar-kejar oleh sesuatu? Kapan terakhir kali saya merasa betul-betul bisa menikmati flowing itu dengan apa yang sedang kita kerjakan? Ya, nah, kalau kita lihat di sini, relax itu ternyata banyak sekali manfaatnya. Pertama adalah tentunya bagi tubuh kita. Ya, bagi tubuh kita misalnya menurunkan tekanan darah, kita udah tahu lah semua, bahkan kondisi yang dicari itu adalah kondisi relax. Orang sekarang banyak sekali ngomong mindful, relaxation, meditation, semuanya kan sebenarnya untuk itu, ya. Manfaatnya bagi fisik kita itu udah nggak diragukan lagi. Manfaat bagi fisik kita, tekanan darah turun, irama jantung lebih teratur, seperti tidur lebih enak, badan lebih sehat, pencernaan lebih bagus, itu kan situasi relaksasi sebenarnya, ya. Nah, kemudian selain itu orang juga sebenarnya menjadi lebih produktif ketika dia rileks, ya. Dan kemudian juga pikiran kreativitas itu muncul justru ketika orang itu juga rileks, gitu ya. Nah, lawannya dari rileks itu apa? Kita bilang gitu. Kenapa sih jadi bicara rileks ini kenapa jadi penting? Oh, ternyata ada lawannya dari rileks yang sebenarnya kita sebenarnya tidak mau masuk ke situasi itu, tapi kok ya kita sering sekali akhirnya terjebak pada situasi itu. Ya. Lawannya rileks itu apa sih? Tension. Ya, tegang. Kemudian lawannya rileks lagi kalau lihat itu tight. Contraction. Jadi ada kontraksi di situ. Stress, anxiety, dan teman-temannya semua. Justru sebenarnya situasi yang kita hindari, yang kita sering hindari, namun tanpa sadar kita sering terjebak pada situasi tersebut, gitu ya. Nah, kalau disandingkan dengan agama itu kan sebenarnya membawa kedamaian ya. Harusnya agama itu kita nggak perlu bilang relaksasi beragama. Orang agama itu sendiri udah rileks sebenarnya, gitu ya. Agama itu sendiri udah membawa kedamaian. Agama itu sendiri udah membuat orang rileks semestinya. Apanya? Tapi kenyataan yang terjadi adalah justru kenapa orang beragama itu malah jadi tegang. Kita bilang seperti itu sesuatu yang paradoks banget. Orang beragama kok malah jadi tegang. Nah, inilah yang kalau kita bilang, mungkin sebagian orang juga bertanya, emang benar ya ada ketegangan dalam beragama gitu? Coba deh teman-teman yang mungkin sering mengamati, emang benar ya ada ketegangan dalam beragama? Nah, yang kita lihat sekarang, datanya memang seperti itu. Ternyata kekerasan-kekerasan atas nama agama itu sering sekali terjadi. Ya, kekerasan atas nama agama, konflik SARA dan sebagainya itu sering sekali terjadi. Jumlah aduan misalnya pelanggaran HAM sehubungan dengan isu-isu keberagaman itu pun juga meningkat terus. Jadi kita bilang ini orang kok beragama malah nggak santai ya. Beragama tuh malah sakit gitu.
kan itu sesuatu yang kita hindari. Beragama malah tegang. Tegang akibatnya ke stres. Stres akibatnya sakit. Karena 80% penyakit fisik itu kan disebabkan karena ketegangan, stres, dan tadi seperti itu. Nah, ini karena itu kok kayaknya penting sekali ya untuk kita kemudian membahas hal ini. Nah, penelitian dari Wahid Institute juga menjelaskan bahwa ada fenomena tahun 2016 ini ya, menguatnya potensi intoleransi katanya atas sosial keagamaan yang kalau dibiarkan dia akan menuju pada tindak kekerasan. Bahkan banyak sekali potensi-potensi atau proyeksi ya, kita bilang ini mungkin bukan angka aktual, tapi proyeksi statistiknya itu adalah hampir 600 ribu jiwa katanya pernah melakukan aksi radikalisme atas nama agama. Melalui apa? Ya bisa saja, nggak harus dia langsung melakukan kekerasan, tapi dengan memihak gitu ya, dengan ikut menyebarkan berita-berita, dengan kemudian misalnya menyumbang gitu ya untuk aksi-aksi yang seperti itu, yang mengarah sebenarnya kepada ketegangan dalam beragama tadi. Nah, ini adalah sesuatu yang kayaknya kita harus mulai aware nih semuanya. Karena rasanya sih kadang bentuknya aja yang berganti ya, Mbak Feby ya, tapi tetap ada gitu yang seperti, mungkin bentuknya berganti tapi tetap ada yang seperti ini. Ya. Nah, apa sih kalau kita tidak rileks dalam beragama sebenarnya apa yang bakal terjadi? Ya. Yang pertama pasti kalau kita ngomongin pertemanan itu terancam sekali tuh ya pertemanan. Orang banyak jadi keluar dari WA group gitu ya, nggak mau lagi berteman, nggak usah lagi ketemu seperti itu ketika secara beragamanya tuh rusak gitu, nggak rileks lagi, ada hal-hal sedikit saja itu sudah memicu pertentangan ya. Kemudian ini juga membawa nama buruk, tentunya give religion a bad name, jadi akhirnya agamanya yang disalahin. Agamanya sih nggak salah gitu, tapi akhirnya orang bilang, wah emang tuh dasar orang agama ini memang kayak gitu, emang sumbu pendek misalnya, akhirnya kan agamanya yang kena gitu ya. Kemudian pastinya mental unhealthy, jadi secara mental orang-orang yang tegang itu nggak ada untungnya sama sekali sebenarnya ya. Kehilangan rasa humor, kalau zaman pandemi gini kalau nggak punya rasa humor, wah imun tubuh menurun gitu ya, kita kan sering kali tuh bilang kayak gitu ya, awas imunitas menurun tapi tetap aja tegang gitu ya. Kemudian akhirnya konflik berkepanjangan. Akhirnya nggak tahu lagi mana yang apa sih sebenarnya yang diperjuangkan. Ya, kalau udah nggak tahu lagi yang diperjuangkan, konflik sudah berkepanjangan, nggak tahu yang mana yang esensial, kan repot. Ya, akhirnya kita bilang sebenarnya mau dibawa kemana sih? Nah, akhirnya kemudian kami waktu itu merumuskan kayaknya penting sekali orang untuk diingatkan. Ini sebenarnya relaksasi beragama itu kalau sudah relaksasi beragama, kita nggak perlu lagi pakai kata relaksasinya sebenarnya. Karena beragama itu sudah relax. Karena sekarang belum, maka kita gaungkanlah relaksasi beragama ini. Ya. Nah, relaksasi beragama yang kemudian kita gaungkan ini punya tiga prinsip, teman-teman semua. Ya, ini prinsip, namanya prinsip adalah hal-hal yang perlu diingat sebenarnya. Hal-hal yang perlu diingat untuk ngecek juga ke diri kita. Apakah saya sudah menjadi pelaku relaksasi beragama atau saya justru memberikan ketegangan kepada orang lain gitu ya. Pertama itu prinsip relaksasi beragama, yang pertama itu adalah agama hanyalah jalan bukan tujuan. Itu prinsip yang pertama. Ya. Wah, orang-orang mungkin langsung berpikir agama hanyalah jalan. Maksudnya apa? Nah, seringkali teman-teman kita itu fokus pada agamanya. Ya, kita fokus pada agama, padahal agama itu adalah cara sebenarnya untuk mengorganisasikan dan mengelola kepercayaan manusia. Orang kadang lupa, sebenarnya yang dituju itu apa sih? Agama atau Tuhan? Kalau kita terlalu fokus pada agama, jangan-jangan kita nggak sampai nanti ke Tuhan. Kita terlalu fokus, pokoknya saya isunya adalah saya membela agama, pokoknya agama betul-betul. Tapi kemudian kita melakukan hal-hal yang bernada kekerasan yang sebenarnya sesuatu yang kita tuju itu juga nggak suka dengan cara yang kita pakai. Ya, jadi pertanyaannya, yang Anda tuju itu siapa? Agama yang kita bela atau Tuhan yang kita tuju sebenarnya? Ya, jadi prinsip pertama menyatakan bahwa agama itu hanya jalan, bukan tujuan. Jalan yang perlu kita lalui. Tentunya jalan yang mau kita lalui adalah jalan yang lebih mudah dong untuk sampai kepada tujuan. Kan intinya untuk sampai ke tujuan. Nah, prinsip relaksasi beragama yang kedua adalah
hakikat manusia itu adalah kesamaan. Mungkin ini juga mulai bertanya-tanya, apa sih maksudnya? Manusia itu kan sebenarnya diciptakan dari unsur yang satu, kalau kita bilang. Kalau bahasa bahasa orang muslimnya gitu kan, itu ditiupkan ruhnya Tuhan di kita. Ya, jadi sebenarnya kita berasal dari hal yang sama. Tapi kenapa dalam seharian kita lebih mudah melihat perbedaan dibandingkan dengan kesamaan? Mudah banget. Oh, kita kan ini. Oh, dia ini. Kita bukan. Dia bukan golongan kita, gitu ya. Padahal melihat perbedaan dan terlalu fokus pada perbedaan itu menjadikan kita merasa saya bukan bagian dia, dia bukan bagian saya. Kenapa sih enggak kita cari persamaan? Misalnya seperti itu ya. Berbeda, kemudian apalagi berbeda yang mengarah kepada kebencian, itu kan sebenarnya sesuatu yang dipelajari, sesuatu yang disosialisasikan terus-menerus. Pada dasarnya enggak ada kebencian itu kecuali ditularkan turun-temurun, diturunkan terus dari generasi ke generasi. Ya. Manusia punya keunikan, iya, tapi enggak membuat itu menjadi terkotak-kotak. Itu prinsip yang kedua. Ya, hakikat manusia adalah kesamaan. Nah, prinsip yang ketiga itu adalah mengutamakan bersikap welas asih daripada menjadi benar. Ya, nah, ini penting sekali. Kenapa? Karena kadang-kadang manusia itu kan pengen benar. Setiap orang kepengen pendapatnya benar. Setiap orang kepengen nggak berhati-hati untuk tidak melakukan kesalahan. Tapi kadang-kadang demi memperjuangkan bahwa itu benar, kita seringkali kemudian menerabas banyak hal, bahkan kita nggak peduli apakah kita menyakiti orang apa enggak, yang penting saya terlihat benar, dan saya pokoknya nggak mau melakukan kesalahan. Nah, ini yang dalam prinsip kita relaksasi beragama, mending mana sih? Lo jaga silaturahmi, kita jaga silaturahmi dengan baik, atau ngotot-ngototan? Bukan berarti saya harus sependapat ya sama orang lain, enggak. Tetapi, mana yang sebenarnya kita perjuangkan? Dengan cara apa kita memperjuangkannya? Ya. Kalau kita selalu ngotot dan pengen selalu benar gitu ya, bagian otak yang bekerja itu kan adalah orang yang bagian otak yang merasa takut sekali untuk disalahkan. Ketika takut sekali untuk disalahkan, itu kan yang ada adalah pertahanan, fight or flight gitu. Kayak itu siaga terus tuh di otak kita, fight or flight. Pokoknya kalau dia ngomong apa, saya harus bisa jawab. Kalau dia debat apa, saya harus bisa jawab. Jadi nggak ada lagi budaya mendengar. Dialog itu sebenarnya nggak bakal terjadi kalau nggak ada yang dengar. Kalau semuanya pengen ngomong dan pengen ngotot untuk mempertahankan pendapatnya. Jadi prinsip ketiga itu berbunyi bahwa mengutamakan bersikap welas asih itu lebih penting dibandingkan menjadi selalu benar. Nah, ini tiga prinsip. Jadi kita bisa ngecek nih sehari-hari. Apakah saya menjadikan agama itu sebagai tujuan saya atau agama cuma sebagai jalan? Yang kedua, apakah saya lebih sering melihat perbedaan pada orang lain dibandingkan kesamaan? Yang ketiga adalah ketika saya berdebat pada orang lain, apa yang saya utamakan? Menang, ego, atau saya mengutamakan welas asih? Ini tiga prinsip nih, Feby, yang kita bisa cek ke diri kita masing-masing, apakah kita menganut atau berjalan dengan prinsip itu atau tidak. Ya. Gitu ya. Saya masih ada waktu? Masih ya kayaknya ya. Boleh tolong panitia infoin ke aku ya untuk berapa lama lagi. Tapi jadi basisnya itu sebetulnya itu ya. Fundamentalnya adalah tiga prinsip itu tadi untuk bisa menjadi lebih rileks dalam beragama ya Mbak Feli ya. Ya, ya. Boleh dilanjutkan? Oke, jadi itu ya, itu yang kalau saya sih setiap saat itu saya akan ngecek tuh ke diri saya. Kalau lagi ngerasa tegang, ya, kalau lagi ngerasa tegang gitu berdebat sama orang soal agama, saya ngecek ke diri saya dari tiga prinsip itu mana yang hilang. Karena harusnya kalau semua dijalankan itu kita nggak tegang, ya. Nah, kemudian pertanyaannya pasti, oke, itu kan secara prinsip, prakteknya gimana nih? Apa yang perlu kita lakukan? Nah, di sini kami juga merumuskan ada 5 keterampilan kunci sebenarnya. Ada 5 keterampilan kunci, kalau kita mau praktekkan ini terus-menerus, mudah-mudahan ini bisa menjadi relaksasi beragama, itu bisa terus kita gaungkan. Yang pertama adalah tadi, mencari kesamaan. Itu perilaku yang harus kita latih, dan itu sangat bisa dilatih, teman-teman.
Coba deh, ketika kita ketemu orang, biasanya kan justru orang yang tertarik sama orang yang punya kesamaan dengan dia. Ya. Coba ketika kita ketemu orang, kita cari kesamaan dulu, jangan perbedaan dulu. Walaupun misalnya udah jelas-jelas gitu, sukunya beda, coba deh berhenti sebentar untuk cari apa kesamaan kita. Ya. Kalau zaman dulu, waktu kita masih kecil, waktu saya masih kecil, itu kan suka ada ya, ada dua gambar, coba kita cari kesamaan, cari perbedaan gitu ya. Nah, coba kita belajar yang cari kesamaan. Walaupun katanya udah beda banget, pasti ada samanya. Itu berlatih. Apalagi buat teman-teman yang gampang banget ngelihat perbedaan. Gitu ya. Jadi itu perlu kita latih itu terus-menerus. Kemudian keterampilan yang kedua adalah keterampilan menunda respon. Nah, ini biasanya kita suka reaktif. Ketika ada sesuatu, misalnya nih baca sosial media gitu ya, ada sesuatu, ada postingan. Wah, langsung share gitu ya. Langsung share atau misalnya langsung komen. Ya, sebarin komen ya. Nah, itu kan namanya kita enggak menunda respon. Seringkali respon yang kita sesali itu adalah respon yang seperti itu, respon-respon yang reaktif. Aduh, kenapa ya gue ikut nyebarin gitu. Padahal udah terjadi, kan sekarang sekali udah tersebar, Anda susah untuk narik lagi. Ya. Karena itu kemampuan menunda respon itu sebenarnya terkait dengan kecerdasan emosi juga. Kemampuan dia mengelola dirinya sendiri. Maka kondisi Singapura itu ada namanya apa ya, ketika dia waktu itu menerapkannya ke anak sekolah. Kalau mereka sudah emosi pengen berantem gitu ya, mereka berhitung dulu. Coba berhitung dulu, sampai 6 detik aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pasti akan berubah. Menggebu-gebunya itu akan berkurang. Keinginan buat mukul orang itu bisa berkurang kalau kita menunda respon. Ini juga bisa dilatih. Coba deh ketika kita berdebat seru gitu ya, sehingga semua kayaknya, wah, foto diposting apa, coba berhenti sebentar. Tarik nafas, berhitung. 10 detik aja. Coba latihan. Gitu ya. Nanti pasti akan berbeda. Ya. Itu juga ya akhirnya yang membedakan antara orang-orang yang proaktif dengan orang-orang yang reaktif. Reaktif itu, percaya deh sama saya, banyak penyesalannya. Karena nggak pakai berpikir, bertindak dulu, berpikirnya belakangan. Habis itu baru nyesel, kenapa ya saya begini? Tapi udah terlanjur. Ya, jadi kita latihan yang kedua adalah latihan menunda respon. Nah, yang ketiga itu adalah menggunakan humor. Nah, ini nih yang kita bilang. Ya. Suka lupa saking seriusnya hidup, lupa humor. Gitu ya. Padahal katanya, anak-anak, waktu kita masih anak-anak, itu anak-anak, teman kanak-kanak itu bisa ketawa atau tersenyum sebanyak 400 kali dalam sehari. Betapa menyenangkannya. Orang dewasa berusia sekitar 35 tahun hanya tertawa atau tersenyum 15 kali dalam sehari. Itu juga senyumnya kadang terpaksa kali ya. Gimana lagi kita mau ketemu teman, masa nggak senyum gitu ya. Kemudian, kan ketawa itu kan sebenarnya menyenangkan, membuat kita lebih sehat. Tapi kadang-kadang kalau sudah tegang, lupa. Nah, ini juga sebenarnya kalau kita lihat ya, dulu itu kan banyak sekali buku-buku humor ya. Bahkan humor sufi, kayak gitu ya. Nasruddin, itu kan kayaknya sekarang udah agak jarang tuh. Mungkin kita perlu lagi tuh menggiatkan membaca yang seperti itu. Menertawakan diri sendiri, menertawakan pengalaman keberagamaan kita, menertawakan, ya udah kita ketawain aja itu. Ya, bukan berarti kemudian kita penistaan. Nah, ini dikit-dikit kalau diketawain katanya penistaan agama. Jadi susah ya, tegang mulu deh jadinya hidupnya. Jadi kemarin tuh seru ya waktu ada apa pembukaan itu ya, Madani International Film Festival itu ya, ada stand up comedy dari teman kita dari pesantren. Itu kan maksud saya relax gitu kita dengar itu. Terus senang. Bukan berarti itu mengurangi ibadah. Enggak, saya yakin. Kita enggak segitunya lah. Kayak gitu-gitu terus mengurangi ibadah kita, keimanan kita. Enggak. Cuman banyak hal kok dari diri kita yang bisa kita ketawain. Gitu ya. Itu tuh. Jadi biasain lagi yuk kita pakai cerita. Dan kalau teman-teman nih punya anak kecil gitu ya, udah mulai bisa belajar dan sebagainya, itu juga boleh ya kita pakai humor, tentunya humor yang sehat, pilih. Nah, nanti kalau kita punya waktu kita cerita, ada humor yang nggak sehat juga, soalnya jangan ya, humor itu sehat. Yang keempat tadi humor ya, jadi satu tadi
biasakan untuk melihat kesamaan. Yang kedua, belajar menunda respon. Ketiga, banyakin humor. Tapi pilih humor yang sehat. Ya, jangan bully ya. Jadi jangan bully, ngetawain orang. Kalau boleh ngetawain diri sendiri aja lah. Ya. Yang keempat adalah berargumen dengan welas asih. Bukan berarti relaksasi beragama itu kita nggak ada pendapat. Bukan berarti pendapat kita sama semua. Enggak, kita tetap boleh berpendapat, tapi berpendapat. Sempat nge-freeze tadi sebentar. Oke, sekarang udah enggak? Udah lancar. Oke. Ya, jadi mulailah kita belajar untuk berargumen, tetap berargumen. Kalau kita enggak setuju pun kita boleh loh bilang enggak setuju. Tapi bukan berarti kita musuhan. Ya, bukan berarti kita berantem. Kita enggak setuju enggak apa-apa. Orang juga boleh enggak setuju sama kita. Ya, lihat gambaran besarnya. Ya. Refleksikan kalau saya digituin kira-kira saya sakit hati enggak ya? Misalnya seperti itu ya. Jadi betul-betul kita berlatih inilah penuh kasih sayang, ulas asih seperti itu. Bukan berarti Anda enggak boleh berpendapat. Ini juga bisa dilatih. Dan yang terakhir adalah belajar untuk menciptakan percakapan baru yang lebih konstruktif. Kadang-kadang teman-teman kita terjebak dalam percakapan yang tegang itu tadi. Kita ikut karena nggak bisa nih, kan suka gitu, nggak bisa nih Fer, ini harus dikasih tahu nih, wah terus tegang. Kadang-kadang mungkin kita mesti keluar sebentar dari situ untuk menciptakan percakapan baru yang lebih konstruktif. Kalau udah toksik percakapannya, ya susah gitu. Wah, tandanya apa ya kalau saya sudah mulai terjebak pada percakapan yang toksik? Lihat respon tubuh deh. Kadang-kadang jawab itu tuh hampir gemeter gitu ya. Kayak pengalaman pribadi banget gue. Emosi. Ya. Emosi gitu ya. Wah, jawab itu aja sampai gimana nih, harus cepet nih. Gitu ya. Kemudian lihat respon tubuh. Kemudian juga kalau percakapan itu stuck, bolak-balik kayak gitu lagi, bolak-balik kayak gitu lagi. Ya udahlah, keluar aja dari percakapan itu untuk kemudian membangun percakapan yang lebih konstruktif. Jangan terus aja udah tahu toksik, terus diterus-terus kita lagi yang kena. Ya, jadi kalau pointing finger, pertanyaan itu kayak nunjuk orang, si ini salah, si itu salah. Hati-hati teman-teman, kalau Anda berada pada sebuah percakapan yang toksik, kita bakal nggak dapat apa-apa. Dapatnya sakit, karena apa? Karena stres. Ya. Gitu ya. Nah, jadi belajar untuk mulai mengenali itu. Jadi kita udah bahas tadi 3 prinsip sama 5 keterampilan. Namanya keterampilan pasti bisa dilatih. Ya teman-teman, selama kita sadar ya bahwa oke, okay, saya ngelihat kesamaan apa perbedaan, terus aja seperti itu. Ya. Itu kira-kira, dan kalau saya senang banget nih ada di sini karena kalau saya nih dari sudut pandang psikologi ya, pilihan art atau pilihan seni untuk sebuah pendekatan relaksasi beragama itu rasanya pas banget. Kenapa? Kenapa seni? Gitu ya. Seni itu kan sebenarnya nggak nyuruh orang melakukan sesuatu. Beda sama motivator gitu ya, atau ceramah gitu ya. Kita kayak nyuruh orang melakukan sesuatu. Harus begini. Seni itu nggak ada. Dia ngomong aja, dia asik aja dengan dirinya, tapi menyentuhnya itu rasa. Gitu ya. Menyentuhnya itu rasa. Coba deh, kalau ngomongin psychological art gitu ya, art, psikologi seni gitu misalnya. Jadi kita tuh terhubung dengan rasa, pikiran, seperti itu. Karena dia sifatnya menyentuh, jadi kemudian orang tergerak. Nah, when we are touched, we are moved. Dengan tergerak itu sebenarnya kita jadi moved. Jadi sebuah movement, kalau menurut saya, harus ada pendekatan artnya. Ya. Kalau enggak, orang males diceramahin terus-terusan. Ya. Nah, kemudian seni itu juga punya efek terapeutiknya. Ya, jadi kalau ada art terapi dan sebagainya, kenapa ya? Karena seni itu punya terapeutik sendiri, punya unsur terapi dalam seni. Banyak banget kalau kita bicara tentang unsur terapi dalam seni, wah, bisa berjam-jam kita ngomongin ya. Lebih mudah diingat, misalnya kemudian rilis dari situ. Dan kayak musik, tari, seni visual, film, teater, itu menulis itu sebenarnya bisa menginspirasi rasa empati juga di diri kita tanpa dinasehatin. Orang kayaknya udah capek ya teman-teman dinasehatin. Udah kecil dinasehatin, udah gede dinasehatin, masa sampai segini dinasehatin juga. Kita kasih aja pertunjukan, kita kasih aja sebuah visual art mungkin yang bisa membuat orang jadi tersentuh dan kemudian tergerak. Kira-kira itu, Feby.
Terima kasih banyak, Mbak Ferly. Menarik banget tadi, seni tidak menyuruh, tapi menyentuh. Nah, yes. Jadi, menarik banget kalau saya flashback juga ya, 2017 itu dengan situasi ketegangan beragama yang terjadi di Indonesia, dimulai dari Jakarta. Sebetulnya kan ini berarti lintas disipliner juga ya, lintas ilmu gitu ya. Mbak Ferly dari sisi psikologi, saya sebagai penulis, Mas Hikmat juga gitu ya, dari yang lebih paham film sebagai medium, itu kemudian kita duduk bareng untuk merumuskan ini gitu. Dan juga bukan berarti kami bertiga adalah orang-orang yang sudah pasti bisa sangat relax dalam beragama gitu. Kita masih berobat jalan katanya. kami bertiga semua sebetulnya sama, mungkin masih berobat jalan. Teman-teman yang hadir di Zoom, ini memang diskusi yang sangat terbatas untuk konteks Zoom-nya. Baik teman-teman yang hadir di Zoom maupun teman-teman yang sedang menyaksikan melalui YouTube, bisa mulai mengajukan pertanyaan atau komentar, boleh. Karena pertanyaan dan komentar yang menarik akan mendapatkan hadiah buku Bukan Perawan Maria yang diterbitkan oleh Bintang Pustaka. Jadi boleh mulai teman-teman berbagi juga gitu ya, nggak perlu bertanya atau berkomentar juga, misalnya mau cerita boleh, pengalaman ketegangan dalam beragamanya silahkan gitu ya. Nah, tadi kan sempat Mbak Ferly sempat bilang ya, bagaimana art itu adalah suatu medium yang sangat efektif gitu ya, dan salah satunya juga kita berada di festival film ini ya gitu. Jadi bagaimana agama tidak hanya dipandang sebagai sesuatu yang melulu kaku dan penuh dengan khutbah, tapi kita bisa membuat menonton film juga itu adalah bagian dari ibadah. Begitu ya Mas Hikmat Darmawan ya. Nah, kalau gitu saya percaya memang nonton itu ibadah loh. Ya, karena ada pengalaman spiritualnya juga. Jadi sebelum saya mempersilakan Mas Hikmat, kembali saya mengingatkan bahwa diskusi kali ini adalah diskusi yang membahas tentang kompetisi film vertikal relaksasi beragama 2022. Tadi kita sudah membahas tentang apa itu relaksasi beragama, dan sekarang saya akan mempersilakan kepada Mas Hikmat untuk membahas tentang film sebagai medium gitu ya, yang tadi ada sempat disinggung bagian dari ibadah sebetulnya, perjalanan spiritual, dan kemudian lebih khususnya kenapa medium vertikal menjadi menarik untuk situasi saat ini. Silakan Mas Hikmat. Ya, terima kasih Feby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Om Swastiastu. Nama budaya. Ini jadi tradisi ya. Kok tambahin sampurasun. Jadi apa namanya? Senang banget kalau dengerin paparannya Mbak Ferly ini, cuman kita harusnya memang lebih sering ya event relaksasi beragama, tapi ada banyak dinamika gitu ya, termasuk adalah 2 tahun ini kita mengalami keterbatasan dan pembatasan gitu. Apakah hidup jadi makin tegang? Rasanya iya. Padahal harus rebahan ya, kerja bisa rebahan sekarang, tapi kok malah jadi tambah tegang. Ya itulah dinamika ya, karena konteksnya kan ada serba ketakutan, ada kehilangan-kehilangan, dan kemudian ada banyak kemarahan juga ya. Sehingga apa yang disebut sebagai relaksasi ini masih dan makin relevan mungkin. Tapi saya mungkin punya konteks yang lebih besar juga gitu, untuk menekuri atau merenungi, kenapa ya kita kok masih ada ketegangan-ketegangan gitu ya, lewat platform-platform teknologi informasi yang sebetulnya platform itu dan segala medium teknologi komunikasi itu maupun kesenian gitu kan, sebetulnya kalau pakai bahasa Qur'annya gitu kan, kan kita diciptakan beda-beda lita'arofu, untuk saling mengenal gitu kan, dan wahana untuk saling mengenalnya itu kan antara lain teknologi informasi kan. Teknologi informasi itu kan seperti media sosial, internet, itu kan seharusnya adalah untuk mendekatkan manusia atau membuat manusia saling mengenal. Tapi kemudian yang terjadi adalah saling menikam, saling memukul, paling nggak saling meleceh dan merundung gitu kan, bully each other gitu kan. Yang terjadi malah semacam tribalisme kebenaran gitu. Jadi kebenaran itu hanya milik
tribe-nya sendiri ya, suku-sukunya. Dan kadang-kadang sukunya tuh luar biasa ya, bukan suku etnik lagi. Tapi apa namanya? Ada suku army dan suku gitu. Biasanya army yang diserang gitu ya. Ada suku yang anti Korea gitu kan. Kadang-kadang antara J-pop dengan K-pop gitu kan. Udah jadi tribalisme sendiri gitu kan. Padahal saya yang bisa apa menikmati J-pop maupun K-pop sih. Apa geng cosplay kota Anu dengan geng cosplay kota Inu gitu ya, berantem gitu kan. Kita heran di mana ya letak kegentingan atau pertaruhannya sampai kayak hidup mati gitu loh, pertempuran ininya. Dan itu semua di apa ya, dibangun lewat apa semacam platform konflik yang salah satu wahananya adalah penyebaran hoax, penyebaran, dan pertama-tama agar hoax itu mudah disebarkan, diterima itu adalah medium-medium yang ada dibikin agar lebih mengakomodasi pemahaman bahwa kebenaran itu flat. Jadi sama aja. Jadi kalau misalnya mau bicara diskusi dengan serius soal apakah bumi itu datar atau bulat, maka pendapat seorang chef ahli makanan tetapi tidak ahli astronomi yang yakin bahwa bumi itu datar, itu bisa jadi dalam wahana media teknologi, wahana media yang ada sekarang itu dipersamakan saja gitu nilainya dengan seorang ahli astronomi. Jadi kita nggak punya pegangan tuh. Sehingga yang terjadi adalah kebersikukuhan ya, kefanatikan gitu, untuk bersikukuh pada pendapat yang rasa-rasanya itu cocok sama saya. Jadi bukan tahu menahu, tapi rasa merasa. Nah, betul bahwa seni itu sebetulnya adalah wahana untuk membangun empati. Jadi yang luput dari teknologi informasi ketika kita gunakan dalam sebuah dunia postur adalah kapasitasnya untuk membangun empati. Nah, novel kan bilang gitu. Roger Ebert dalam salah satu tulisannya yang sering dikutip oleh Mbak Feby ini, film adalah mesin empati yang juga bisa diterapkan pada, bahkan setelah melalui penelitian, beberapa penelitian gitu, pada sastra misalnya. Atau maksud saya lebih jelasnya pada medium puisi dan novel gitu, dan cerpen gitu. Nah, juga di dalam konteks wahana cerita kan ada film gitu kan. Saya mau share dulu ya. Dalam konteks itu masih relevan apa yang kita maksudkan sebagai movement, like it's just a religion, menurut saya. Itu masih relevan dalam pengertian kita masih bisa, bisa menggerakkan ini lebih jauh karena kita tidak terikat pada isu-isu yang dahulu menjadi konteks kelahiran gerakan ini, tetapi konteks yang lebih besarnya masih terjadi, ketegangan masih terjadi. Bahkan barangkali sekarang mengambil bentuk-bentuk yang lebih beragam ketegangannya. Kalah gitu ya, keragaman kita kalah sama keragaman ketegangan itu. Keragaman ketegangan. Jadi hoax dan fitnah itu bentuk banyak banget, sementara cara kita menangkal hoax dan fitnah itu atau cara kita membangun empati kok masih gitu-gitu aja, kadang-kadang kalah gitu percepatannya. Dan karena itulah perlu ada semacam upaya ya. Jadi gerakan ini antara lain ya dalam bentuk kerjasama dengan Madani, dan ya ini sekarang mengadakan kompetisi film vertikal. Nah, apa sih relasi antara film vertikal dengan relaksasi beragama sebagai sebuah movement ya, sebagai gerakan? Pertama-tama secara garis film apakah bisa menjadi sebuah wahana yang kontributif terhadap perubahan sosial, mengapa tidak ya. Jadi kita bisa melihat ya bahwa film itu banyak kok dalam praktiknya digunakan untuk perubahan sosial, untuk gerakan perubahan sosial. Tidak serta-merta sebuah film mengakibatkan sebuah perubahan sosial. Tidak ada satu tindakan kita sebagai manusia, individu maupun kelompok yang benar-benar mengubah. Bahkan misalnya kita jadi presiden, sabda kita sebagai presiden atau raja belum tentu menjadikan terjadinya perubahan sosial. Perubahan sosial selalu terjadi dari sebuah jenis kerja. Nah, tapi apakah kita bisa kontributif terhadap gerakan sosial yang kita mau? Nah, dalam konteks ini film gitu. Apakah bentuknya bisa dalam bentuk kampanye? Ya, film bisa menjadi wahana yang efektif untuk kampanye. Cilaknya, film juga namanya sebagai wahana
yang efektif untuk kampanye bisa untuk kampanye negatif, bisa untuk kampanye positif, gitu kan. Silakannya begitu. Salah satu wahana yang efektif untuk membangun kampanye tentang kehebatan Nazi adalah lewat film, film dokumenter yang Gegap Gempita menunjukkan, sampai sekarang sebagai film, ya, sebagai capaian medium gitu ya. Filmnya itu saya lupa nama Jerman ya, seorang dokumenter perempuan di tahun 40-an. Itu masih dianggap sebuah film yang menggugah. Masalahnya menggugah kepada Nazisme gitu kan. Jadi ini kehati-hatian diperlukan banget, kesadaran bahwa kita untuk apa nih kampanyenya. Bisa untuk lingkungan hidup, bisa misalnya sosialisasi pemilu langsung dulu kan, kita ingat ya. Ada inga-inga gitu. Ya kan? Entah masuk dari kata inga-inga, entah karena pendekatan kameranya atau semua itu, banyak orang yang tidak terlalu ngerti kerumitan persoalan politik, jadi merasa salah satu kampanye. Ada banyak sekali. Ada juga yang sifatnya tanggapan artistik, ini banyak dilakukan pada saat, misalnya contohnya waktu peluncuran buku Febi ya, dan itu melahirkan banyak sekali respon seni ya, ada yang musik, ada yang monolog, ada yang seni rupa, grafis gitu ya, terhadap isu dan lontaran Febi dalam cerpen-cerpennya. Ada yang jadi pameran, ada yang jadi pertunjukan gitu di beberapa kota di Indonesia maupun sempat ke Eropa juga gitu, besar atau kecil yang melibatkan crowd yang banyak atau hanya dalam sebuah lingkaran yang intim gitu tidak masalah, karena yang terjadi adalah sebuah proses dialog dan dialektik gitu. Ada lontaran film, ada pada cerpen, ada tanggapannya, bahkan ada yang sudah jadi film pendek gitu kan. Nah, bisa juga ada gerakan estetik yang lahir dalam rangka merespon keadaan sosial gitu, misalnya wah, yang dibutuhkan dalam suasana untuk membangun jiwa revolusi pada masyarakat adalah bukanlah estetika klemar-klemer kaum pelangenan dari kalangan Jewish dan feodal Jawa misalnya, tapi yang dibutuhkan adalah realisme sosialis gitu kan, untuk menyadarkan pada keadaan dan menggiring orang pada sebuah keinginan untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik gitu, misalnya gitu. Nah, di kita ini banyak nih, even avant-garde ya, yang dikatakan seolah-olah jauh dari jauh dari relevansi sosial, itu sebetulnya respon terhadap situasi sosial loh. Jadi ada kesadaran untuk seniman itu seni untuk seni itu pada mulanya gitu ya, bukanlah berarti seni harus melepaskan diri dari tanggung jawab dan relevansi sosial, justru mereka itu melawan sebuah seni yang hanya melayani kapitalisme atau hanya melayani agenda negara fasis gitu ya, dengan menjaga kemurnian seni agar suasana kreatif terjaga pada manusia. Manusia sebagai individu tidak digerus oleh keharusan untuk menghamba pada sistem atau pada negara gitu. Jadi menjaga integritas individu itu lewat seni untuk seni. Jadi salah loh kalau bilang ngapain bikin karya seni yang enggak ada hubungan yang berkampanye gitu atau enggak yang pengen terlibat pada perubahan sosial. Kan seni adalah untuk seni. Berarti dia enggak ngerti sejarah seni. Gitu loh kalau ngomong begitu. Nah, ada beberapa di film itu yang boleh dibilang gerakan estetik ya, yang mencerminkan kesadaran untuk melakukan keterlibatan pada perubahan sosial. Satu, Third Cinema misalnya ya, contoh yang paling seru lah gitu. Yaitu gerakan sinema gerilya ya, di Amerika Selatan, dipelopori oleh Fernando Solanas dan Octavio Gettina, yang menuliskan manifesto toward a third cinema. Jadi tahun 69 tulisannya, tapi sebetulnya dari awal 60-an. Nah, mereka menganggap bahwa third cinema adalah sebuah perlawanan terhadap sistem kapitalisme global dan terhadap Hollywoodism yang hanya menjadikan seni atau film sebagai wahana hiburan semata yang melupakan masyarakat dari keadaan mereka yang sedang tertindas. Jadi tersinema itu pengen memperlakukan film sebagai wahana untuk menyadarkan masyarakat bahwa mereka sedang tertindas dan mereka mau melakukan sesuatu untuk melawan ketertindasan itu. Nah, ada banyak mereka membedakan dari kan first cinemanya adalah Hollywood gitu ya, membangun sistem yang lekat pada kapitalisme. Film sebagai entertainment belaka, eskapisme gitu ya, lari dari kenyataan untuk bisa
mengeksploitasi kenikmatan. Lalu ada reaksi dari Perancis ya, New Wave, yang melawan itu dengan film bukan komoditi semata, tetapi ekspresi seni, individu. Tapi dianggap gagal oleh Solanas dan Getino, karena mereka masih mendistribusikan filmnya dan menayangkan filmnya di jalur sistem yang sama dengan Hollywood. Lalu mereka bikin Third Cinema adalah, kalau mereka bilang, gerakan film yang belum selesai atau film cacat gitu. Apa? Film jadi itu sebetulnya belum jadi. Film baru jadi setelah dibawa ke masyarakat, dipertontonkan di ruang-ruang publik yang dibikin sendiri. Mereka masuk ke hutan-hutan di Amazon, ke masyarakat pinggiran gitu, dibangunkan layar tancap, nonton Misbar. Kalau terjadi diskusi setelah nonton film, barulah filmnya sempurna. Gitu loh. Jadi Third Cinema itu gitu. Dan cara bikinnya jelas, gerilya ya. Nah ini soal gerilya ini, ingat kata gerilya, ingat masa perlawanan terhadap Indonesia itu sangat luar biasa ya, gerakan antikolonialnya. Karena jadi banyak contoh juga ya, baik bagi militer. Pokoknya Indonesia itu kalau pakai membabi buta, good news from Indonesia, termasuk bahwa kita ini ternyata dipelajari jurus-jurus menindas selama Orba. Jadi, wah, good news from Indonesia gitu ya. Tapi saya mau yang good news yang lebih substansial, yaitu bahwa sejak dini misalnya film Smart Ismail itu menerapkan metode. Jadi tahun 50 ya bikin film Darah dan Doa itu gayanya gerilya. Kebetulan gerilya itu sendiri dianggap sebuah istilah militer yang paling dengan mengacu kasus perlawanan terhadap kolonialis Belanda gitu ya, pada tahun 40-an terutama pada saat aksi polisional, itu dianggap di dunia ini dianggap sebagai sebuah metode perlawanan yang patut dipelajari ya, karena Indonesia mumpuni gitu dalam hal gerilya. Nah rupanya semangat itu barangkali berpengaruh ya ke dalam pembuatan film. Darah dan Doa ini atau Long March itu dibikin dengan dari segi finansial itu gerilya, hanya demi untuk menyatakan bahwa inilah produksi film oleh orang Indonesia gitu. Terus jual oplet kalau nggak salah dapat berapa puluh ribu langsung jeledung aja ya, mengikuti jalur evakuasi atau pengungsian Long March yang dipandu oleh pasukan Siliwangi pada aksi polisional beberapa tahun sebelumnya, yang diikuti oleh masyarakat gitu kan. Nah itu kan logistiknya parah gitu kan, nggak ada rencana-rencana yang terlalu matang bisa dilakukan gitu. Kamera apa segala macam dibawa-bawa dengan itu, dan dibangunlah film ini gitu. Jadi sinema gerilya itu sebenarnya kita cukup karib ya, biayanya swadaya, alat seadanya, dikerjakan dengan kelenturan menyesuaikan dengan situasi syuting gitu kan. Saya pernah ya, saya kan dulu tarbiyah gitu ya, ngaji, terus sempet, ini Krisnadi tahu nih, saya sama Krisnadi waktu wartawan ini ya, Gatra Krisnadi, saya emang ikut-ikut aja. Salah satu pengajar kami itu kan jadi konsultan di film Fatahillah gitu ya. Terus komentar yang saya seumur-umur gak akan lupa itu adalah murobi saya atau pengajar saya bilang, pengajar kami sih sama Chris, subhanallah ya, aneh itu belajar tawakal itu dari orang film, gitu. Jadi konkret banget kalau orang film bertawakal gitu ya. Set seharian dibangun, udah bagus-bagus, tahu-tahu hujan, rusak lagi, dibangun lagi dari awal, baru syuting gitu kan, gak ada mengeluhnya, subhanallah, mantap. Jadi gimana saya gak yakin menonton film itu ibadah juga ya, udah ada contohnya gitu kan, religius. Smart Ismail adalah salah satu yang mengakarkan ya kata sinema gerilya ya ke dalam. Dia sendiri mungkin tidak secara sadar, tapi yang jelas pendekatan gerilya itu udah dari berlanjut gitu ya, dari tahun 50-an itu sampai 70-an akhir ada dongeng dari Dirah misalnya, bawa kamera 8 mili atau berapa, 11 mili ya, ke pelosok-pelosok. Lalu ada Mas Garin ya, dengan menolak peraturan ya, dia bikin aja gitu film. Sampai ke Kuldesak gitu ya, sampai ke film-film indie gitu ya, yang tahun 2000-an gitu ya, sampai ke barangkali kita bisa lihat Yuni ya sekarang gitu.
itu ada unsur gerilyanya juga gitu yang rupanya mengakar dalam sejarah sinema kita. Nah, kalau Usmar Ismail maupun para sineas indie misalnya kayak di Purbalingga ya kalau di Indonesia atau manalah gitu ya, menjadikan film sebagai wahana untuk berkontribusi untuk terhadap sebuah perubahan sosial dengan menyampaikan nilai-nilai tertentu, membangun empati terhadap orang-orang yang sedang bermasalah di dalam masyarakat kita gitu ya. Aspek yang penting adalah bagaimana itu diceritakan. Dalam hal film, bentuk ketika sebuah cerita itu menjadi sebuah cerita atau storytelling itu melibatkan banyak sekali elemen audiovisual, ada kamera dan bagaimana kamera digerakkan, ada ada skenario, dialog atau tanpa skenario, ada mise-en-scène, ada pewarnaan, hitam putih pun dianggap sebagai sebuah pilihan estetik, bisa menceritakan apa. Nah, ada yang sering lupa itu ukuran bingkai. Kalau lukisan itu ibaratnya ukuran kanvasnya, kanvasnya sendiri. Nah ini ada yang disebut sebagai aspek rasio, ya, rasio aspek dari sebuah film, cerita audiovisual. Ini ada beberapa yang jadi standar. Awalnya ini sebetulnya lebih karena produksi kamera dan proyektornya itu ya ukurannya segini sehingga jadi standar. Tapi kemudian lama-lama itu jadi estetik. Nanti kita bisa diskusikan. Saya cuma mau bilang bahwa ada yang 35 mm film ini biasanya bisa jadi ukuran yang di IMAX gitu ya. Ada ya. Lalu ada yang buat komputer, tapi ternyata di smartphone juga bisa gitu ya. Rasio 3 banding 2, ada 4 banding 3, ada 5 banding 4 buat komputer display. Ini kan kayak kalau nonton di monitor paling enak dengan rasio 5 banding 4. Ada widescreen komputer, nah ini juga mirip kayak di bioskop 16 banding 10, 16 banding 9. Ini ada penggunaannya, di smartphone bisa juga dengan dibikin jadi landscape gitu ya. Nah, di Amerika tuh yang standar 1,85 banding 1. Dan kalau mau lebih sinematik lagi, biasanya 2,35 banding 1. Masing-masing akan menghadirkan sebuah tantangan naratif visualnya sendiri. Menjadi sebuah peluang bercerita tersendiri. Nanti kita bisa diskusikan. Nah, sekarang kita bicara ada smartphone. Ya, vertikal. Ini jadi sebuah peluang baru untuk bercerita gitu kan. Ini ada beberapa contoh gitu ya, kalau di handphone kita tahu lah ya, kalau kita misalnya ngelihat TikTok, kita ngelihat Instagram story, Instagram stories dengan Instagram reel sekarang yang pengen kayak TikTok atau Facebook yang di timeline maupun ada Facebook Live dan Facebook Stories gitu, kita lihat bahwa bentuk-bentuk itu menghadirkan rasa yang beda-beda gitu, dan itu yang akan dinilai dalam kompetisi dalam relax merespon relax ini. Nah, ini ada contohnya. Barangkali kawan-kawan Madani bisa mencantumkan linknya di YouTube channel atau di sini juga di chat box buat yang di dalam Zoom. Ini salah satu contoh film yang menarik. Ini adalah dari Damien Chazelle ya. The Stunt Double. Ini durasinya sekitar lebih dari 10 menit sih, panjang juga. Tiga frame ini adalah dari satu film yang sama, ketika si tokoh ini pada saat sedang jatuh dari gedung tinggi, kemudian masuk ke dalam berbagai format film. Jadi ini kayak tribute terhadap banyak format film, bagaimana format lama, hitam putih, tahun 60-an, 70-an yang dengan warna-warni gonjreng atau western kayak ala-ala cowboy Itali itu diceritakan dalam format vertikal. Nah kalau di Indonesia ada filmnya Mas Garin, Siklus, kemarin itu juga contoh yang baik ya, bagaimana yang terjadi kalau secara vertikal itu divisualkan secara vertikal itu ya cerita. Rupanya dari 2013 pun sudah ada festivalnya. Jadi kebayang ya, kalau kebutuhannya sih tadinya kan untuk bisa dinikmati di gadget kita, HP, wabil khusus HP kita gitu kan. Tapi
ternyata bahkan dibikinkan festivalnya sejak 2013 di mana ini, di Eropa ya, yang layarnya memang vertikal. Kebayang nggak? Jadi moga-moga nanti kalau misalnya dibolehkan para pemenang atau para finalis dari kompetisi kita kali ini, apa kita bikinkan aja festivalnya ya, kita lihat kemungkinannya gitu, kalau dibolehkan oleh para pembuat filmnya juga gitu, yang menang maupun yang tidak menang ya. Kita amin, lihat nanti ya. Nah, syaratnya kalau untuk kompetisi kan ya merespon Relax is Just Religion, untuk memudahkan ya kira-kira merespon film-film cerita-ceritanya Feby di dua kumpulan ceritanya. Baru dua ya Feby? Kumpulan ceritanya. Dia dua itu aja cukup, udah 19 tambah 19. Nah, merespon itu bisa mengadaptasi, mengalihwahanakan, atau mengomentari juga bisa. Yang penting ada elemen yang bisa dikenali sebagai sebuah bentuk respon terhadap karya yang dilontarkan dalam semangat atau payung tematiknya Relax is Just Religion. Saya kira itu dari saya, terima kasih untuk sementara. Banyak hal yang mungkin bisa didiskusikan dengan Mbak Feby juga tadi, bisa di dalam lanjutan ya, dalam sesi diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Hikmat untuk ceritanya tentang kenapa sih film itu layak sebetulnya menjadi salah satu aktivitas ibadah. Dan yang kedua adalah menariknya dengan format vertikal yang tadi sudah sempat diberikan contoh. Amin, semoga bisa terwujud. Karena menarik ya, format dari masa ke masa, format berganti. Saya juga pengen nanya lebih lanjut, pengalaman audiensnya kira-kira akan seperti apa? Misalnya saya mau nanya lebih lanjut juga ke Mas Hikmat nanti. Tapi sebelum itu, kembali saya mengingatkan kepada teman-teman, baik yang berada di ruang Zoom ini maupun di YouTube, boleh kalau misalnya mau berkomentar, bertanya, atau bercerita, silakan. Saat ini sudah ada dua cerita. Saya paling senang deh, kalau acara Relax It's Just Religion, relaksasi beragama, itu pasti mengundang curhat. Dan curhat itu sehat ya, bener nggak Mbak Ferly? Supaya lebih relax, bisa curhat kan, nggak tinggal menyimpan sendiri gitu kan. Jadi saya senang sekali karena memang ini jadi kita semuanya punya pengalaman masing-masing yang benang merahnya itu bahwa agama sering menjadi bukan yang mendatangkan kedamaian, tapi bisa jadi mendatangkan ketegangan. Ada dua cerita, ceritanya mirip juga ini, senada gitu ya. Pertama dari Arhan. Saya bacain sedikit ya. Ketika SMA saya pernah ketiduran karena pekerjaan saya baru kelar di pagi buta. Ayah seorang yang religius mengetahui anak sulungnya tidak sholat subuh gitu ya. Maksudnya mendobrak pintu sampai menendang supaya bangun, supaya langsung ibadah saat itu juga. Nah, hal itu masih membekas hingga sekarang ke dirinya Arhan. Dan Tuhan Maha Pengampun, bila kekerasan dan gertakan digunakan untuk menyuruh seseorang beribadah, apakah ibadah dengan keterpaksaan akan sampai doanya kepada yang di atas? Nah, itu dari Arhan. Lalu ada cerita dari Sila Saktiana. Sejak kecil, keluarga saya sangat menekankan toleransi dan keberagamaan dalam hubungan beragama. Lalu ketika ketegangan beragama mulai terjadi, kami merasa sangat kecewa dengan yang terjadi di negara ini. Bahkan ada beberapa anggota keluarga yang tidak lagi percaya pada agama dan pemiliknya. Bagaimana cara mengembalikan kebahagiaan beragama yang santai dan sederhana seperti dulu? Jadi benang merahnya dari cerita ini adalah ini ya, ada semacam kekecewaan, ada ketegangan terkait dengan pengalaman beragama. Kalau tadi Arhan lebih sifatnya personal gitu ya. Kalau tadi Sila juga pengamatan ya, kepada apa yang terjadi di sekitar kita. Mungkin Mbak Ferly atau Mas Hikmat ada yang mau berkomentar kepada cerita ini. Salah satunya untuk mengulangi ketegangan, kalau menurut kami sih mungkin ini ya, nonton film. Gimana Mbak Ferly? Silakan. Oke. Baik, terima kasih ya. Ini menarik banget ya. Tapi pertanyaannya saya nggak bisa jawab, Bu. Apakah doanya akan sampai pada yang di atas? Aku nggak tahu. Tapi gini, teman-teman, begini ya. Pastikan itu kejadian yang kalau sampai saat ini masih diingat, gitu ya. Itu kan berarti membekas. Pertanyaan saya berikutnya yang bisa dijawab dalam hati aja, kalau kita mengingat kejadian itu, masih ada feelingnya enggak yang ikut?
Ya, masih ada, mungkin waktu itu sedih banget, kesel banget, tapi ketika kita berusaha untuk mengingat, apakah kita mengingatnya, ya mengingat aja tanpa ada emosi yang terikut di situ, ataukah ketika kita mengingatnya, itu ada ikutan emosi, masih sedih dan sebagainya. Nah, kalau masih ada, itu berarti harus dirilis. Berarti itu masih membekas dan kita ibaratnya belum bisa memaafkan situasi tersebut yang terjadi. Itu harus segera dirilis, karena kalau enggak, itu membuat kita sendiri ya yang jadi tidak sehat ya. Jadi segera dirilis, itu namanya kalau kita masih ingat, itu kan berarti semacam trauma ya. Enggak, bukan salah kita, trauma itu bukan salah kita, tapi kalau kita membiarkan itu masih terjadi, itu tanggung jawab kita. Jadi enggak ada salahnya ketika ada, kan kita nggak pernah minta ya, ada dalam kondisi trauma, diperlakukan dengan kekerasan dan seperti itu. Tetapi kalau kita sadar bahwa itu masih ada, terus kita nggak menyelesaikan itu dengan segera, itu menjadi tanggung jawab kita. Nah, jadi itu perlu tuh, segera dirilis supaya bisa rileks lagi. Karena kalau enggak, dia masih terus membayang-bayangi itu. Ya, itu mungkin benar kalau dikatakan religious but not spiritual, kalau menurut saya ya. Karena religious, ya, ritual agamanya tuh nggak boleh ketinggalan gitu. Tapi kan ada message kasih sayang di situ ya, ada message lemah lembut. Nah, itu mungkin yang tidak ada, dan kita nggak mau ini berlanjut loh. Karena kadang-kadang kan ketika kita mengalami sesuatu tanpa sadar gitu ya, kita juga suka melakukan itu kepada mungkin orang lain. Nah, ini yang kita perlu gitu ya. Nah, kalau yang tadi yang dari Sila, mungkin sumbatan komunikasinya ya perlu dibuka. Kadang-kadang orang-orang mengalami kekecewaan itu disimpan sendiri-sendiri. Kan ini kekecewaan terhadap kondisi, misalnya seperti itu ya, kekecewaan terhadap kondisi yang ada di negeri ini, kemudian mungkin perlu dibuka sumbatan-sumbatan komunikasi, ditaruh di meja istilahnya. Apa sih gitu ya, diomongin santai tapi dibuka, jangan disimpan sendiri-sendiri. Karena nggak akan berhasil kalau di-keep sendiri. Siapa nih yang lagi mengalami pengalaman-pengalaman tidak menyenangkan misalnya? Boleh juga ya kita buka forum gitu ya, sebagai grup terapi juga kali ya, Mas Hikmat ya. Jadi nanti habis itu kita nonton, kita diskusi, misalnya kita curhat apa pengalaman kita. Karena begitu dibuka sumbatan komunikasinya, nah itu sangat membantu untuk proses healingnya. Kira-kira gitu ya, gimana Mas Hikmat? Iya, kalau dari saya sebagai yang penikmat film gitu ya, pengalaman memang film bisa jadi alat bantu dengan cara yang tepat. Nah, ada dua tadi itu betul, kayaknya secara nggak sadar kita sering ya melakukan ya, nonton film ini yuk, abis itu kan kita diskusi keluar deh curhatan-curhatan gitu kan, apa yang disentuh atau di-trigger ya, dipelatuk oleh film yang kita tonton gitu kan. Misalnya kita mentok soal nulis gitu ya, soal karir, kita berpikir apa makna kita menulis, tau-tau kemarin Netflix ngeluarin tik-tik boom gitu kan, terus wah banyak deh dia obrolin gitu ya, apa arti menulis gitu, apa arti berkreasi gitu, atau yang lain-lain termasuk hal yang personal, itu memang salah satu fungsi film. Bahkan film yang dikritik oleh gerakan third cinema, ya film Hollywood, itu masih bisa kita terapkan dengan cara itu. Apalagi film yang dengan sadar, memang untuk wahana itu gitu. Wahana untuk membangun kesadaran bersama gitu. Entah masalah personal atau, nah, soal relaxation religion banyak ya, nantikan di medsos gitu ya, rekomendasi lebih lanjut ya. Jadi kalau perlu dirutinkan gitu ya, film-film yang iya dong, layak buat diskusi. Nah, kita diskusi, ada kelompok diskusi ya, boleh. Sekarang bisa nobar kan, misalnya, okay, sekarang lucu ya nobar zaman ini ya, zaman pandemi itu. Platformnya kan sama, tapi entah Netflix, klik film, atau bioskop online gitu ya. Tapi nobar sekarang tuh rupanya sepakat soal waktu. Kita sama-sama nonton jam segini ya. Habis itu kita ngobrol di misalnya di Twitter gitu loh. Sekarang kayak gitu nobar. Jadi bisa diakalin, bukan harus datang bareng-bareng gitu. Nah, itu saya kira salah satu cara ya kita memanfaatkan film untuk merelaksasi isu-isu yang kita hadapi sehari-hari. Nah, tapi ada cara kedua yang menarik buat saya. Ini saya ambil dari contohnya itu Irfan Amali. Dia itu menjadikan film itu sebagai
wahana untuk reflektif atau membahas gitu ya apa yang telah kita lakukan. Jadi dia terapkan misalnya ke anaknya. Anaknya nangis, tantrum. Dia rekam hmm. untuk dipertontonkan buat anaknya. Jadi setelah tantrumnya selesai, si anaknya itu diajak bicara, "Ih, kamu kalau nangis tuh kayak gitu loh. Kamu suka enggak?" Gitu terus loh. Tantrum lagi. Bisa tantrum lagi bisa enggak? Ya direkam lagi. Sampai ketemu apa cara. Tapi itu potensi yang menarik dari sebuah film ya. Sebuah kamera gitu kan, sebuah gadget gitu ya. Tidak hanya jadi pasif viewer kita. Tapi menjadikannya benar-benar wahana untuk mengubah perilaku gitu. Nah, itu kemudian diterapkan dalam proyek-proyek yang dibikin untuk bringing down the wall ya, breaking down the wall. Jadi misalnya anak-anak madrasah diminta ketemu dengan anak-anak dari sekolah Kristen gitu. Terus direkam, nanti biar dibahas sama semua pihak, orang tuanya. Karena kan kemudian ternyata dari kegiatan itu banyak yang dapat. Misalnya, sedemikian tersegregasinya kita, orang-orang yang baik-baik, nggak punya niat jahat, itu bisa terradikalisasi tanpa sadar. Misalnya dengan cara ada ditanamkan orang Kristen pasti jahat. Jadi kekhawatiran para ibu-ibu dan bapak-bapak yang terekam ibu-ibu sih kebetulan. Karena biasalah masih ada bias gender ya kalau ngurusin anak sekolah ibu-ibu. Jadi yang terekam ibu-ibu. Jadi, reaksinya tuh kalau yang ibu-ibu yang dari madrasah itu sering innocently ya ini. Sadly gitu ya sedihnya tuh. Innocently tuh begitu ketemu. Ternyata orang Kristen bisa baik juga ya, gitu lah. Se-elementer itu, gitu. Tapi setidaknya the wall-nya sudah di breakdown, gitu. Breaking down the wall, gitu. Diruntuhkan, gitu. Dengan apa? Ya, kan ada rekamannya. Terus diobrolin tuh, gitu. Oh, jadi keluar tuh, gitu. Itu adalah salah satu. Jadi nggak perlu merujuk pada film apapun. Kita bikin film sendiri. Untuk, membangun semacam jembatan-jembatan merelaksasi keberagamaan kita gitu dan kelompok-kelompok yang udah takdirnya lah berkelompok-kelompok gitu ya manusia gitu ya tapi apalagi beragama gitu ya tapi kan melakukan kekerasan satu sama lain itu bukan takdir itu kan seperti kata Verly tadi dibangun ya disosialisasikan dan kita jadikan teknologi informasi yang namanya film dan medsos ini sebagai wahana untuk itu gitu loh untuk membangun jembatan gitu. Yes, baik Mas Hikmat, terima kasih. Senang sekali juga sore ini Mas Eki Imanjaya juga Ketua Komite Film Dewan Kesenian Jakarta dan juga Board Madani Film Festival sudah hadir. Halo Mas Eki. Halo. Halo. Bos Q nih. Bos Q. Iya, Mas Eki ini scholar di bidang film ya, dokternya ya. Di bidang film. Jadi saya juga pengen ngobrol lebih lanjut nih sama Mas Eki sedikit juga sekaligus merespon pertanyaan dari Alfa nih. Karena berhubungan dengan festival film, ada banyak ya. Film yang isinya mengarahkan orang untuk tidak rileks dalam beragama. Bagaimana kiranya kita merespon film-film tersebut? Pengen dapat bocoran film apa nih? Festival film yang mana itu? Iya. Bagaimana kiranya kita merespon film-film yang menurut Alfa isinya itu mengarahkan orang untuk tidak rileks dalam beragama? Apakah misalnya dengan tidak menonton? Apakah dengan membuat review jelek? Atau membandingkan dengan film-film lain yang mengarahkan untuk rileks dalam beragama? Nah, aku pengen minta komentar Mas Eki, silahkan. Ya. Kalau menurut saya tadi sebenarnya saya pengen belajar doang sih karena menarik sekali karena ilmu dan akhlak itu dua hal yang berbeda gitu kan karena ini agak curhat sedikit karena kadang-kadang saya masih pancing ini menarik itu karena relaksasi beragama bisa diterapkan di mana aja ya dalam hal apa aja sebenarnya kan ya kan nah itu saya pengen itu tapi sebenarnya ilmunya sebenarnya udah oh iya yeah, bener-bener gitu ya tapi nerapannya nah kalau kekaitan dengan film sebenarnya begini kalau menurut saya film itu kan jadi kan ada tiga dunia ya, ada teks atau film itu atau apapun ya novel atau apa, ada pembaca atau penonton, ada juga pembuat gitu ya. Jadi kita sebagai penikmat pembaca tidak harus sama dengan maunya penonton, dengan maunya pembuat gitu kan. Jadi sebenarnya kayak misalnya ada satu film yang lucu banget bagi saya, yang pengen saya bawa itu film penutupannya Europe on Screen, judulnya What Have We Done to Do It, itu film Austria.
Jadi film tuh bisa membuat kita ini loh, terbagi. Kalau lo nonton, lo tersinggung, wah berarti A gitu ya. Kalau nggak, kalau cuma ngetawain diri sendiri, oh iya lucu banget, itu berarti B gitu ya. Maksudnya, nah kalau saya termasuk yang ketawa-ketawa ngakak, karena itu tentang orang mualaf, terus tapi kadang-kadang sering, ya emang sih kadang-kadang orang merasa kalau, oh ini menghina gitu ya, menghina, tapi menurut saya tidak menghina, itu justru komedi itu atau humor itu bisa untuk, bisa untuk memperlembut itu ya, kritik gitu ya, misalnya Berbagi Suami itu kan komedi ya, ada komedinya lah gitu ya, tapi kita kan beberapa, atau Tamu Agung itu kan komedi, terus ditonton oleh Soekarno, oleh karya Usman Ismail, dan Soekarno bukannya marah karena itu ngomongin dia sebenarnya, tapi ketawa-ketawa gitu ya, jadi satu dari segi komedi itu bisa, sebenarnya bisa memperlembut atau memperhalus, jadi kita kayak menertawakan diri sendiri, tapi juga kita bisa ngeliat dari sikap dari si, kayak Soekarno itu kan, sebenarnya ketawa-ketawa aja gitu ya. Lihatnya gitu, terus orang misal dikritik ya ketawa-ketawa aja gitu ya. Jadi saya bisa gitu ketika What Have We Done, duh itu bagus banget nih. Itu adegan-adegannya tuh yang misalnya satu adegan, ternyata nih cewek, dia perempuan ini mualaf gitu ya, mualafnya lewat online lagi gitu kan, mualafnya lewat online, terus ada gitu dia tiba-tiba mau menikah gitu, wah. Orang pada bingung, nikah sama siapa, nggak jelas, tiba-tiba mau nikah gitu. Terus ada adegan di mana kita harus lihat siapa nih orang gitu ya, ini dua orang ini ya. Jadi mereka suami istri, bapak dan ibunya bercerai gitu. Terus gimana caranya supaya kita ketahuan? Akhirnya pakai cadar gitu kan. Pakai cadar, terus karena pakai cadar, pakai apa namanya, jubah yang gitu, susah kan naik mobil. Jadi jut-jutan, jut-jut gitu kan. Terus tangkap polisi, terus tangkap polisi kan yang satu laki-laki satu perempuan gitu kan, itu kayak gitu, terus itu jadi awkward kan, kamu siapa yang ngomong, perempuan dong si istrinya, ya begini terus disuruh duduk masuk, terus akhirnya begini, ketika di, kamu kenapa, oh karena begini karena saya mau ketemu sama anak saya nikah begini, ah ribet banget sih gitu ya, akhirnya gini aja, ya udah ini karena kepercayaanmu ya, iya ya udah silakan, gampang banget ya gitu, coba dari awal ngaku gitu kalau dia ini karena pilihan saya harus pakai cadar, nah itu gitu. Jadi ada hal-hal yang sifatnya, tapi itu kan bagi orang yang serius gitu, yang tegangan akan apaan sih nih? Misalnya ada si cewek ini pakai jilbab, belajar puasa gitu kan, terus belajar puasa, terus siang-siang lapar gitu-gitulah, pengen cheating gitu kan? Wah puasa, waduh. Terus sebelahnya saudaranya, rasain lo makanya yang jadi orang Islam gitu-gitu kan? Nah, terus makan babi gitu kan enak gitu kan ya, tapi dikit kan nggak boleh agama Islam gitu, bercanda yang ngarah ke situ gitu, tapi kan begitu makan asal gitu itu kan bagi saya lucu, tapi bagi beberapa orang mungkin tidak dianggap lucu. Jadi menurut saya ada dua hal nih, satu pendekatan filmmakernya gitu ya, kayak komedi gitu kan, membuat dia humor itu atau pendekatannya lebih, misalnya lebih relate, lebih apa gitu ya, gak cuma humor sih sebenarnya. Satu lagi adalah kitanya sebagai orang, ketika semakin kita terbuka gitu pikirannya, semakin rileks lah tadi istilahnya, semakin rileks itu mungkin juga bisa itu ya, bisa menerima kalau oh kayak gini gitu. Kalau saya sih begitu gitu, jadi tergantung kitanya juga, karena kan kita tidak harus menangkap atau menerima pesan sesuai dengan maunya saudara atau maunya si pembuat ya, kreatornya, kita kan bisa menafsirkan yes, nah berdasarkan apa yang background kita gitu, itu kan sama kayak ilmu hermeneutik kan, semakin cerdas teks, semakin cerdas kita bertanya, semakin cerdas pula teks itu menjawab gitu kan. Jadi bisa saat teksnya sama tapi nafsirannya, pemaknaannya dan penerimaannya secara emosional juga bisa berbeda gitu. Tapi saya juga pernah marah banget sama sebuah film misalnya, saya tulis di rumah film waktu itu, yaitu perempuan berkalung sorban. Iya, sorban. Banyak orang bilang itu film bagus banget. Bilang, saya sampai diri gitu. Film emosi. Gitu. Emosi itu sebelahnya bilang, santai aja mas. Oh iya, saya harus santai. Karena ya. Kita semua berobat jalan. Teman. Itu dulu, tahun 2000 gitu ya. 2007. Kenapa itu ya? 78. Pokoknya sebelum rumah film.
setelah waktu film masih itu masih ada sih kayak gitu yang awal-awalnya, ya apaan sih ini film gitu ya. Tentu saja kita ada emang, film. Emang Eki ya. Anak musola banget dah. Mengawali karir sebagai kritikus film sebagai anak musola banget. Iya. Jadi begitulah kira-kira. Sebentar saya kasih. Kalau sekarang ini masjidnya udah di hati, cie. Menarik ya ceritanya Mas Eki, bagaimana sebetulnya satu film yang sama juga bisa dipandang dengan cara yang berbeda, bisa dipandang dengan ketegangan, bisa dipandang dengan relax juga gitu ya, kalau untuk menanggapi pertanyaannya Alfa tadi. Mungkin saya boleh ada komentar? Iya. Jadi komentar di komentar dikit ya. Saya sebetulnya tidak jelas apakah yang dimaksud dengan film yang menambah ketegangan agama. Karena seperti kata Eki tadi, sebetulnya jangan-jangan tafsir kitanya yang tegang dengan filmnya, gitu kan? Nah, tapi ada memang film yang intensinya untuk memprovokasi. Misalnya di Belanda itu kan ada beberapa film yang memang di, misalnya saya gini ya, membedakan kalau dalam kasus sastra gitu ya, novel gitu ya, saya melihat banyak sekali kemarahan bahkan sampai terjadi pembunuhan ya. Akibat kemarahan karena dianggap penistaan itu pada novel apa namanya Ayat-ayat Setan, Satanic Verses-nya Salman Rushdie. Saya baca, saya tidak merasa intensinya untuk menghina atau memprovokasi. Ya memang konsekuensi logis dari si seniman. Tapi ya terjadi banyak sekali pertarungan tafsir, celakanya adalah bahkan terjadi pembunuhan atau, karena kemarahan yang diakibatkan membaca secara-cara tertentu novel tersebut. Tapi ada misalnya kartun yang di Denmark itu gitu ya, itu memang menghina, pengen menghina gitu, gitu kan. Terhadap dua hal itu apa? Kadang-kadang kita mengukur kesetiaan kita pada agama dengan kemarahan, semampu marah, semarah apa kita bisa kita munculkan, seberapa muncul kemarahan kita, seberapa marah kita bisa terhadap sebuah dalam tanda petik penghinaan. Kalau masalahnya adalah itu, kita bisa selalu mengacu kepada Rasulullah sendiri diludahin, dia malah care terhadap yang ludahin misalnya kan. Atau Ali bin Abi Thalib pada saat perang sudah hampir tinggal ditebas gitu ya lawannya, atau lawannya meludahi mukanya ya, membatalkan penebasan pedangnya karena takut. Saya itu nanti berperang karena saya percaya pada Allah gitu ya, pada perintah Allah, apa karena emosi pribadi saya karena diludahi gitu. Jadi maksud saya adalah itu memang membutuhkan disiplin etis yang tinggi gitu, untuk bisa selalu mencurigai motif kita sendiri ketika kita marah gitu, atau merefleksikan sesudah marah ya, kadang-kadang buru-buru refleksi ya. Kan keterampilan harus dipelajari ya, menunda respon itu kan. Kadang-kadang udah, ups, udah 3.000 kata, diklik, gitu kan, dipublikasikan gitu. Nah itu kan maksudnya lantas apakah ada refleksinya. Cuman terhadap yang intensinya memang menghina, itu kadang-kadang kita juga bukan sekedar mengendalikan emosi yang penting, tetapi juga pemahaman bahwa setiap provokasi itu akan jadi lebih besar apabila kita terprovokasi. Hmm. Ya kan? Jadi disiplinnya itu juga disiplin strategis gitu. Apakah kita ngasih makan pada provokasi? Soalnya saya melihat ada beberapa sikap dari kalangan teman-teman Islam yang merasa terhina oleh aktivitas kartun-kartun yang memang menghina gitu ya. Itu justru dengan mereproduksi image-image kartunya di publik dalam rangka, lah kan yang memprovokasi senang dong, tersebar luas dong, viral dong gitu loh, karena dalam rangka pengen semua orang marah gitu, tuh lihat tuh nabi kita diginin, lah kok jadi malah jadi agennya gitu ya. Nah itu yang saya kira selalu kita coba sambil berobat jalan gitu ya, menyikapi film-film memang diarahkan untuk tidak rileks dalam beragama. Tapi sebagian besar dari film yang kita anggap tidak rileks atau membawa ketegangan beragama, saya jamin itu lebih karena tafsirnya yang tegang, bukan filmnya. Menarik. Soalnya
case in point, coba aja semua film yang kontroversial dari Hanung tentang agama, saya yakin itu masalah tafsirnya itu yang tegang. Filmnya kalau dilihat tanpa tafsir yang menegangkan, ya itu biasa aja gitu. Oke, menarik. Jadi balik lagi, tadi kan misalnya ada pertanyaan, apakah dengan membuat review ataukah dengan misalnya membandingkan dengan film-film yang dianggap rileks gitu? Bisa, itu lebih produktif. Lebih produktif. Ya, di sini juga kita semua berharap supaya pengalaman keberagamaan baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan bisa jadi inspirasi juga untuk berkarya lebih jauh gitu ya, kayak tadi semacam ceritanya Arhan juga. Arhan, kalau saya boleh sebut ya, Arhan adalah mahasiswa IKJ, filmmaker juga, filmmaker muda kita. Senang sekali Arhan ada menjadi perwakilan dari generasi muda kita yang mencintai film dan ingin membuat film juga gitu ya. Senang banget. Dan semoga tadi kayak misalnya pengalaman yang tidak menyenangkan atau apapun itu, kalau tadi ya, kalau feelingnya udah nggak ada feeling yang nggak enak lagi gitu, tapi kemudian bisa jadi sumber inspirasi selalu gitu ya. Mungkin parenting relaksasi beragama juga penting nih. Mbak Ferli kan ahli parenting juga. Halo? Iya Mbak Ferli ya. Suara saya masuk. Hai Arhan. Halo. Halo. Sebenarnya kalau dibilang apa ya, dalam keluarga sudah ada parenting secara beragama, itu selalu terjadi di keluarga saya. Sebenarnya keluarga saya itu tadi melakukan ibadah sebagai hal utama. Kebetulan sekitar tahun 2020 di pertengahan pandemi, entah bagaimana bapak saya berbaikan dengan saya. Jadi sebenarnya itu sebenarnya saya sudah selesai. Alhamdulillah. Ya, jadi kayak setelah umur saya berapa sekian tahun, untuk pertama kali bapak saya peluk saya, itu saya kaget. Ada apa ini? Kayak udah esok hari itu mau kiamat tuh, kaget tuh. Bangun tidur dibilang mau bicara Abi di luar, terus saya dipeluk, terus minta maaf kita ngobrol di luar. Tapi intinya soft case. Cuma yang jadi pertanyaan saya tadi itu adalah masalah saya ketakutan saya itu, saya beribadah itu karena takut pada ancaman orang tua saya, atau karena saya memang mencintai apa yang saya dalami. Nah, itu tapi ya itu salah satu pengalaman buruk yang membekas. Soalnya ya bagaimana tidak membekas, pekerjaan saya ketika itu adalah menulis skenario. Setelah kejadian situ, saya tadi lupa menulis sambungannya. HP saya yang waktu itu saya gunakan untuk mencatat ide-ide cerita saya, itu dibanting dan rusak. Jadi, dan itu tidak ada data backup-nya. Dan itu kayak saya sangat, jadi apa yang saya perjuangkan selama ini jadi buyar lagi gitu. Jadi itu yang menjadi pemicu saya buat kedepannya selalu backup data dan selalu berbuat lebih baik lagi kedepannya. Kalau Imam Al-Ghazali itu dia pelajarannya adalah jadikan otak sebagai memori yang lebih besar. Kan Imam Al-Ghazali pernah dirampok buku-bukunya. Semua buku-bukunya kan dia pindah kota terus. Pas dirampok itu kan dia mohon-mohon, buku-buku yang lain boleh dibawa, tapi ini catatan-catatan saya, semua pemikiran saya, tolong jangan diambil juga. Salah sendiri mengandalkan pada buku. Cie, kata rampok. Mengandalkan pada HP semuanya. Nah ya, kita mengandalkan pada. Enggak, ini intermezzo. Relaksasi. Tapi itu benar. Justru setelah itu, saya setiap apapun ide yang saya punya, seenggaknya saya ingat dulu tuh ide dan temannya di kepala. Sisanya udahlah, biar gak apa-apa, silakan. Yang penting apa yang saya, kalau memang saya cinta banget sama cerita itu, pasti saya gak bakal lupa aja jalan ceritanya, dialognya, antar karakter, gak bakal saya lupa. Cuma mereka kalau mau tahu datang ke saya. Betul. Makasih Arhan untuk sharingnya. Kita masih ada beberapa pertanyaan lagi, saya bacain cepat ya. Dari Arif, beragama dengan santuy itu tentu nggak mudah menurut saya, mengingat sejak kecil kita ditanamkan bahwa beragama itu serius dan sangat sakral, sehingga untuk membuat hal-hal yang sakral itu menjadi jenaka, seperti tema festival Madani ya, yang cahaya yang jenaka, pasti sulit. Namun bagi saya itu hal paling sederhana adalah tidak menjadikan agama sebagai sebuah senjata untuk memerangi orang lain yang berbeda. Itu menerapkannya tidak dalam bentuk yang jenaka, tapi bagi saya sudah cukup untuk membuat beragama dengan rileks. Itu pendapat saya. Ada lagi dari Ganesha, relaksasi beragama menurut saya berawal dari kemampuan dan kemauan untuk menerima perbedaan keyakinan. Benar ya, Mbak Ferli ya? Jadi tidak memaksakan untuk menyamakan keyakinan, tidak mengelompokkan manusia berdasarkan siapa Tuhannya, bagaimana ritual ibadahnya, apa kitab sucinya.
gitu ya. Jadi relaksasi beragama menerima perbedaan, tidak memaksakan agama, dan tidak rasis ya, berbicara pesan yang sama. Ya, jadi do not treat people in a way you would not wish to be treated yourself, gitu ya. Dan juga melihat manusia itu dari sikapnya terhadap manusia lain dan alam semesta. Gimana nih Mbak Verlini? Ini kayaknya selaras nih ya. Selaras nggak dengan prinsip-prinsip relaksasi beragama? Silakan Mbak Verlini. Iya, jadi iya benar banget gitu ya. Kita memang sejak kecil, kita jangan-jangan saya doang. Jangan-jangan umurnya beda nih. Gitu ya, umurnya beda. Waktu kecil kan banyak sekali kayaknya malah bukan hanya sakra tapi juga menakutkan. Gitu ya, kesan bahwa menakutkan, bahkan mungkin sampai sekarang ada juga ya yang masih memberikan pembelajaran agama itu dengan itu hal-hal yang menakutkan, ancaman seperti itu ya. Bukan salah kalau saya bilang, tapi efeknya apa? Kan gitu, efeknya apa? Kalau saya cenderung nggak bilang salah benar deh, tapi efeknya apa kalau selalu menganggap seperti itu ya. Tapi kan ya udah, kita kan nggak mengubah masa kecil kita, susah gitu ya. Nah sekarang aja begitu kita punya kesadaran, ya benar banget kalau dibilang kita menerima perbedaan, yang penting nggak memaksakan keyakinan gitu. Iya sih, kadang-kadang kita sudah bersikap seperti itu, tapi kita menjadi nggak rileks karena orang-orang di sekitar kita. Sometimes tuh kayak gitu, saya menerima kok perbedaan gitu, tapi begitu ada orang-orang di sekitar kita yang kayak ngejudge gitu ya, kemudian menganggap kita ini, wah kamu memihak tuh, memihak penista agama, misalnya seperti itu, kita jadi ikutan tegang, kan gitu ya, kitanya jadi ikutan tegang, kitanya jadi ikutan gak relax. Nah, akhirnya gitu, kalau kita gak menunda respon, jangan-jangan kita meresponnya itu justru dengan hal-hal yang juga merusak pada akhirnya, bahkan mungkin merusak diri kita sendiri. Kalau kita nggak bisa membawa itu kepada bentuk-bentuk yang lebih rileks, lebih humor gitu, jangan-jangan kita sendiri nanti yang ada di ketegangan itu secara terus-menerus. Jadi bukan cuma tentang kitanya kalau buat saya. Oh, saya sudah menerima kok perbedaan, tapi kita suka ketrigger nih sama lingkungan, sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Recording in progress. Dan karena kita ketrigger, gitu ya, karena kita ketrigger, nah ini kita yang jadi tidak rileks. Kita ikutan debat-debat yang nggak berujung, kita ikut muter-muter di percakapan toksik. Nah itu sebenarnya kita hindari, kayaknya gitu. Ya, atau juga apa yang bisa kita kontribusikan gitu ya, katakanlah untuk membuat situasi ketegangan beragama itu menjadi lebih lentur. Gitu ya, misalnya, oh kalau saya sendiri sih saya nggak ada masalah ya gitu sama perbedaan dan sebagainya, tapi kita tahu bahwa realitasnya ketegangan itu masih terjadi, dan apa ya yang bisa kita lakukan, memang minimal tadi gitu ya, seperti yang Mbak Verly katakan, minimal kita tidak mudah tertrigger gitu ya, tapi juga next step-nya adalah apa yang bisa kita kontribusikan. Itu sederhana, misalnya ajak nonton festival film Adani Barok misalnya, why not. Kadang kita soalnya nggak sadar loh, kita sudah masuk dalam lingkaran perdebatan yang toksik, kita nggak sadar gitu, hanya karena pengen bilang lo tuh salah, lo harus menerima misalnya perbedaan ini, hanya karena mau memperjuangkan itu. Betul, kita betul, jadi terlibat dalam pembicaraan yang toksik gitu, jadinya nggak ada ujungnya. Baik, terima kasih. Mungkin sekarang waktunya saya ingin menjelaskan lebih detail tentang kompetisi film Verti 2022 relaksasi beragama, bertema relaksasi beragama yang diselenggarakan oleh Madani Film Festival, Bentang Pustaka, dan Indonesia Ayat Forum Alumni. Jadi kompetisi film vertikal bertema relaksasi beragama ini mengajak kreator konten Indonesia untuk menghasilkan karya visual dalam format vertikal. Temanya tadi yang sudah kita percakapkan selama satu jam ini, gitu ya. Apa sih sebetulnya relaksasi beragama? Kenapa itu penting, gitu? Dan sebenarnya salah satu kunci, ya, salah satu kunci yang bisa dipegang adalah tadi Mbak Verly sudah menerangkan, misalnya ada 3 prinsip dan 5 keterampilan, gitu ya, yang bisa sebetulnya kita ambil salah satu poin aja. Misalnya tadi bagaimana agama itu adalah hanyalah jalan dan bukan tujuan utama. Misalnya kita ambil poin itu, lalu kita turunkan ke dalam cerita kita.
misalnya, atau misalnya unsur humor tadi, misalnya yang ingin kita jadikan muatan dalam karya kita, itu bisa. Jadi kapanpun misalnya teman-teman yang sekarang ini sedang menyaksikan atau nanti, atau misalnya ingin menyampaikan informasi kepada yang lain, bisa selalu putar lagi rekaman ini dan lihat tadi apa saja sih sebetulnya prinsip dan keterampilan dari relaksasi beragama itu, gitu ya. Memang tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Hikmat, bahwa dalam kompetisi ini ajakannya juga adalah untuk merespons atau mengambil inspirasi dari dua buku ini terbitan Bentang Pustaka, Bukan Perawan Maria dan Memburu Muhammad, tapi bentuknya adalah respons yang bebas aja gitu. Jadi teman-teman yang ingin ikut mencantumkan misalnya saya merespons cerpen apa gitu ya. Tidak perlu mengadaptasi secara sangat harfiah gitu, tapi bentuknya merespons atau terinspirasi dipersilahkan gitu ya, dengan tadi tetap memperhatikan prinsip-prinsip dari relaksasi beragama itu. Lalu juga link film ini diunggah ke Instagram, TikTok atau YouTube Short gitu ya. Sertakan sinopsis 50 sampai 150 kata. Juga surat perizinan dari pihak ketiga jika menggunakan konten hak cipta. Oke. Dan juga mohon surat pernyataan konsen ya, atau persetujuan dari teman-teman bahwa pihak penyelenggara bisa mempromosikan, bisa mempublikasikan konten teman-teman jika teman-teman mengirimkan. Gitu ya, itu penting banget tuh sekarang, karena semuanya harus dengan konsen ya, ya teman-teman sekarang. Terus jadi pembuat film ini dikategorikan umum untuk segala umur, silahkan semua boleh terlibat. Durasi film maksimal 5 menit termasuk credit title. Tadi ya, genrenya bebas, mau horor, komedi, boleh, silahkan apapun. Dan film yang didaftarkan diproduksi dalam kurun waktu 2020 sampai 2022. Periode submit karya dibuka mulai dari 4 Desember 2021 sampai 20 Februari 2022. Oke, teman-teman, semoga sudah ditulis ya. Info lebih lanjutnya bisa diklik di bentangpustaka.com tentang kompetisi film vertikal. Untuk info lebih lanjut juga bisa dilihat di Bentang atau di Madani Film Festival. Pengumumannya akan di bulan Maret 2022. Semoga tadi ya kita bisa bikin semacam mini festival juga untuk memutar karya teman-teman. Itu kan dengan format vertikal ini, semoga kita bisa jadi punya pengalaman menonton yang lebih beragam lagi, lebih kaya lagi. Terus apalagi ya yang belum saya sampaikan ya, jadi silakan. Sebenarnya cerita-cerita ini bisa didapat online juga gitu ya, jadi tapi salah satu persyaratannya memang menyertakan struk pembelian atau bukti pembelian antara salah satu dari buku ini. Oke. Pertanyaan lebih lanjut, silakan nanti bisa ditanyakan juga di akun Bentang Pustaka atau di akun Madani Film Festival atau di alumni IIFA, Indonesian IAT Forum Alumni. Oke, sebelum saya menutup sesi kita kali ini, diskusi yang sangat menyenangkan, saya mau mempersilahkan Mas Hikmat dan Mbak Ferli untuk closing statement. Closing statement, atau mungkin suruh mikir dulu deh closing statementnya. Oke, kita persiapkan, pembicara kita menyiapkan closing statement. Saya akan mengumumkan pemenang giveaway dulu. Yay! Buat hadiah giveaway boleh loh. Kalau misalnya saya nggak beli, tapi saya dapat giveaway, ini buktinya. Boleh, silakan. Kata Mbak Feby boleh dipakai untuk bukti ikut kompetisi, boleh. Oke, pemenang giveaway kita. Terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan dan cerita. Yang pertama adalah tadi Mas Ganesha, Mas apa Mbak ya? Ganesha, selamat untuk Ganesha. Yang kedua adalah Mas Arif. Lalu ada Alfa, ada Sila Saktiana, dan Arhan Arunika. Selamat buat 5 pemenang giveaway kita. Jadi nggak hanya buku Bukan Perawan Maria, tapi ada tote bag-nya juga dari Bentang Pustaka. Oke, okay, sudah siap? Ambilnya gimana? Ambilnya. Cara ambilnya nanti berkomunikasi dengan panitia Madani International Film Festival ya. Oke, siap. Closing statement ya, apakah sudah siap?
Senang banget nih bisa ngobrol-ngobrol kali ini. Emang kalau acara Relax It's Religion itu selalu biasanya penuh dengan ketawa-ketawa dan penuh dengan curhat satu sama lain ya. Jadi kayak ini memang jadi support support group juga buat kita semua. Silakan Mas Hikmat duluan. Nah, ya kalau kalau kita lihat ini ya sebagai format ya bentuk film itu banyak yang bisa dieksplorasi. Jadi bukan hanya tema, tetapi juga bagaimana menyampaikan tema itu gitu. Nah, itu yang nanti jadi perhatian ya dalam lombanya gitu ya, dalam kompetisi variabel yang dinilai gitu. Bagaimana dengan format vertikal itu bisa termanfaatkan dengan baik gitu ya. Nah, untuk kayak gitu tuh kan sebetulnya diskusinya masih banyak seharusnya ya soal format ini gitu ya. Tapi tadi kan tidak terlalu muncul ya. Ini indikasi dari kemungkinannya dua gitu. Satu, sudah kebayang, sudah tahu. Kedua, justru nggak kebayang karena misalnya pengen ikut tapi bukan dalam tanda petik orang film gitu. Nah, itu yang justru menyenangkan apabila film ini di kompetisi film ini maupun segala kegiatan yang berhubungan dengan Mandani secara umum gitu ya, menjadi perayaan bareng gitu loh, teman-teman yang selama ini misalnya ragu nonton kayaknya buang waktu atau apa gitu, ternyata kan sebetulnya banyak hal bisa dikerjakan dari nonton ini gitu kan, banyak hal yang bisa dibawa juga gitu. Nah, termasuk juga jangan ragu untuk nyoba-nyoba aja gitu ya. Saya termasuk orang yang percaya amatir dan profesional itu bisa punya nilai yang sama. Jadi bukan soal saya hendak mematikan kepakaran. Pakar adalah pakar, gitu ya. Ini bukan soal saya memflatkan ya, menyamaratakan. Tapi lebih pada bahwa yang penting, yang utama adalah gagasannya. Dan dalam konteks kompetisi ini, untuk hal gagasan dibantu dengan ya persyaratan kompetisi. Ya respon aja. Cerpen-cerpennya Feby dan payung temanya, kerangkanya, kerangka kerjanya adalah pesan atau kerangka tematiknya adalah relaksasi beragama atau relax is just religion. Itu adalah latihan untuk membentuk gagasannya. Tentu gagasan terbaik akan percuma kalau kita mengabaikan aspek bentuk gitu ya. Tapi itu bukan hal yang mitosnya adalah harus mahir dulu baru enggak gitu ya. Harus mahir dulu baru bisa membuat sesuatu atau mencipta sesuatu, enggak. Sebuah gagasan, sebuah itu sebagus mungkin, lalu diwujudkan sesungguh-sungguh mungkin dengan sebatas kapasitas kita yang ada, kapasitas modal, kapasitas kemampuan gitu ya, untuk menjadi sebuah hasil yang berdampak gitu. Nah, maksud saya adalah yang penting itu perhatian terhadap aspek bentuk ya, bukan kemahiran terhadap aspek bentuk. Itu yang nanti akan membantu agar gagasan tidak hanya jadi gagasan yang mengawang-awang, tetapi berbentuk sebuah karya gitu. Itu aja sih. Mantap. Jadi kompetisi film vertikal ini terbuka buat semua kalangan ya. Tidak perlu mahir dulu berfilm. Tidak perlu takut bersaing. Atau takut bersaing. Ya, karena terbuka buat semua kalangan. Bisa jadi suka mahir bikin film. Yang sedang belajar, yang belum pernah, itu bisa jadi ikut juga. Tapi nggak apa-apa, ini memang have fun, betul. Semangatnya Festival Madani juga adalah film menjangkau semua kalangan, ya. Tidak hanya komunitas film saja. Gitu ya. Mbak Ferli, ada yang mau disampaikan? Ya, masih banyak yang ingin disampaikan. Kalau dari saya kan ya agama itu kan hadir sebenarnya buat kedamaian gitu ya, damai sama dengan tenang sama dengan relax. Jadi ya kalau orang yang mengaku saya beragama tapi tegang terus ya, mungkin ada sesuatu yang perlu direnungkan kembali ini terkait dengan agamanya gitu ya. Nah, kemudian kita juga tadi bicara bahwa bukan cuma buat kita. Kalau kita sekarang sudah merasa saya toleran kok, saya menerima perbedaan kok, coba kita yuk mulai lihat orang-orang di sekitar kita.
apakah dari lingkungan terdekat nih, apakah lingkungan terdekat saya juga toleran terhadap perubahan, luaskan lagi lingkungannya, luaskan lagi, sehingga kita bisa membuat impact gitu ya, buat orang-orang di sekitar kita ikut jadi relax juga. Dan film ini salah satu medianya. Jadi kalau teman-teman ikut dalam festival ini gitu ya, bikin film vertikal, kasih misi juga di situ. Kasih misi pribadi Anda di situ, bahwa saya mau jadi, mau memberikan dampak. Film ini juga yang Anda buat itu bisa memberikan dampak kesadaran orang-orang akan pentingnya relaksasi beragama. Kesadaran orang-orang yang menonton film Anda nantinya gitu ya untuk, oh iya, ada hal lain kok, ada sudut pandang lain yang bisa kita lihat. Yang membuat agama itu jadi benar-benar menyebarkan kedamaian. Kira-kira begitu. Mantap, baik. Mas Eki, ada yang mau disampaikan? cukup kayaknya. Cukup. Makasih. Oke, okay, ada pesan, ada kiat-kiat ya. Untuk kalau mau menang misalnya, filmnya harus kayak apa mungkin? Ya, untuk menerapkan relaksasi dalam beragama, kita sendiri harus rileks, asik. Dalam film. Dalam menafsirkan, jadi untuk akan kelihatan kebawa dalam karya gitu kan. Mantap. Semoga ya auranya itu gelombang-gelombangnya. Iya, ya, dan kita bisa nangkep, oh iya. Resonansi ya. Oke. Tepat sekali Light temanya Madani International Film Festival tahun ini yang cahaya, yang jenaka gitu ya. Selaras betul dengan Relax It's Just Religion, relaksasi beragama. Teman-teman jangan lupa untuk terus mengikuti serangkaian acara dalam festival ini, film-film yang sudah dikurasi, boleh selalu dicek di website madanifilmfest.id, Instagram @madanifilmfest, fanpage Madani Film Festival, Twitter @madanifilmfest, YouTube dan YouTube Madani Film Festival. Jangan lupa juga, nah malam ini ada diskusi Madani Shorts, temanya Lightning Light, di kanal YouTube Madani Film Festival pukul 7 sampai 9. Oke. Jadi teman-teman yang hadir di sini ditunggu lagi nanti malam untuk Madani Short bekerja sama dengan Kino Forum ya nanti malam. Oke, lalu juga saya mau menyampaikan terima kasih sekali lagi untuk pembicara kita Mbak Verlita Sari, terima kasih banyak. Mas Hikmat Darmawan, terima kasih buat semua yang hadir di ruang Zoom. Terima kasih Mas Eki juga, Mas Chris. Tadi terima kasih untuk semua teman-teman Madani Film Festival. Thank you banget. Saya juga mau menyampaikan terima kasih untuk yang mendukung diskusi relaksasi beragama ini.